Allah itu Maha Kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub 42 ayat 1-2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mazmur 68 ayat 34-35. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Yeremia 32 ayat 17-19. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan langkah-langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.